mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ketika datang menyapu bersih, ada yang motor lewat atau motor yang lewat membuang sampah dari auto turun, ada yang nulis sengaja dong buang baru dong tertawa lain. Tapi itu pun katanya yang marah. Kita ini nama Anci Walun, tinggal di Batu Gantung atas. Nah, informasi ke atas. Kita mulai kerja dari 2014 tanggal 23 April sampai orang tadi. Itu satu keresahan dari beta bahwa kalau bisa pemerintah ini bisa kasih naik ketumpung gaji sedikit, ketumpung bisa naik sedikit. Nah, beta pun saran supaya kalau oto ataukah motor yang lewat bisa kesadaran dari dong supaya jarum buang sampah sembarangan, sebab patung ini menyapu paling setengah mati. Itu saja. Kalau katong orang sapu jalan, oleh oto-oto yang lewat ada buang sampah di jalan, buang tisu-tisu, sedekat tisu-tisu, itu juga pemerintah harus perhatikan. Katong menyapu, katong sudah bicara, ibu jam buang sampah di jalan. Nanti katong menyapu, katong harus menyapu, paling dong buang sampah di jalan. Ya, saya dari SMP Kristen, PKP Mambun, beritahuan pada seluruh rakyat Ambon, jangan membuang sampah sembarangan. Dari dalam, kita lihat dari dalam moto, kalian membuat sampah sembarangan, itu tidak baik. Karena Ambon ini, apa, bersih, indah. Jadi kawan-kawan, bagaimana kalian punya pendapat tentang orang-orang yang buang sampah dari kendaraan ke jalan raya segitu aja? Baik ya, kalau menurut beta itu sebenarnya hal yang paling sih bagus, karena itu sudah merusak lingkungan, selanjutnya juga bisa mengganggu orang yang ada bawa kendaraan di belakang, dan itu bisa memunculkan kecelakaan juga. Kalau Ain bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih, kita sebagai pengendara itu jangan langsung buang sampah dari kendaraan ke jalan. Itu kan selain itu nanti kalau misalkan kena orang yang pejalan kaki di pinggir jalan, kan kita semua jadi ikut kena sampah. Terus kedua merusak lingkungan, kalau jatuh di selokan nanti jadi banjir. Bagaimana menurut pendapat Tun? Kalau menurut pendapat saya itu bisa memberikan dampak negatif buat orang lain juga, karena seperti contoh saat seseorang membuat sampah kan orang lain juga terpancing. Sudah, saya ikutan juga langsung. Aku menyebabkan sampah, orang membuat sampah yang sembarangan tuh makin banyak. Kalau menurut Vicky sendiri? Kalau menurut beta sih, itu merupakan hal yang tidak gitu. Ya orang bilang, sing tahu diri. Karena sesuai dengan apa yang teman-teman sudah bilang tuh, kalau memang lo merasa don tahu diri, pasti don tahu bahwa di mana kan lo harus buang sampah itu. Jadi kalau kau buang sampah lewat jendela misal, jendela mobil, apalagi kotor dengan kendaraan bermotor, ya kan kotor langsung lempar saja itu. Ya sudah, kayak tadi teman-teman sudah bilang, itu tuh merupakan faktor-faktor yang tidak tahu diri lah. Kalau kotor memang tahu diri, pasti kotor tahu bahwa kotor harus buang sampah itu di mana. Oke, jadi untuk beta sendiri, jadi untuk mengatasi hal ini, yang pertama-tama katong harus tahu diri seperti yang katong bilang tadi. Yang kedua, katong sebagai pengendara, pejalan kaki, penumpang, sopir dan sebagainya, katong harus sadar bahwa Kota Ambon ini kan sudah menerima adipura banyak-banyak kali karena kebersihan. Ya, dan katong juga harus menghargai orang-orang yang biasa pagi-pagi katong bisa lihat banyak pemanya pejalang, toh siang-siang itu panas-panas, banyak pejalang. Katong harus hargai dong, dan bagaimana caranya? It's simple. Yang pertama, mari katong sediakan tempat sampah dalam katong punya kendaraan. Dan sebagai penumpang, marilah, akan cuma sebentar saja, tolong taruh sampah, simpan dulu, nanti baru ada tempat sampah, baru dibuang. Sebenarnya Kota Ambon nggak miskin teman sampah, cuma dari kesadaran diri sendiri. Jadi mari, katong buat Ambon bersih sampah.